Pasti mantep. Duh, wah. Warnanya juga bagus. Enggak lembek, enggak berminyak. Wah. Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini saya mau masak mie goreng. Saya mau masak mie goreng 3. Katanya nanti kakaknya yang perempuan mau datang, jadi saya masaknya 3. Nah sekarang mie-nya mau saya godok dulu teman-teman. Tuh udah saya rebus dulu. Lanjut, setelah mie-nya saya masukin, sekarang masukkan sayur kol. Jangan lama-lama teman-teman, nggak harus lama, sebentar aja kayak gitu, diaduk-aduk terus nanti diangkat. Setelah minyak setengah mateng, saya angkat teman-teman, saya tiriskan. Lanjut, sekarang mau goreng telurnya. Aduk-aduk telur sampai mateng. Setelah mateng nanti terus minyak dimasukin gitu aja, terus bumbu masukin. Nah, mie masukin. Setelah mie dimasukkan, diaduk-aduk saja, terus semua bumbu mie goreng dimasukin. Tapi terserah selera ya teman-teman, kalau menurut saya itu pedas lebih enak sih, tapi berhubung Mas Bos nggak doyan pedas ya, saya mah bumbu aja mie 3 dimasukin semua. Kalau mau yang ditambah kecap manis, kecap sambal juga boleh, itu lebih mantap. Nah, setelah bumbu masuk, dicampur aja semuanya teman-teman, diaduk-aduk sampai bumbunya campur rata. Gitu aja sudah mateng.
silakan dicoba. Pasti mantep. Duh, wah, warnanya juga bagus. Enggak lembek, enggak berminyak. Wah. Halo, assalamualaikum. Selamat malam teman-teman, selamat malam, selamat bermakan. Teman-teman yang sudah makan malam, kebetulan tadi cuma bikin mie goreng. Simpel saja, soalnya kebetulan pulangnya tadi agak malam, soalnya tadi banyak urusan di kantor. Jadi saya cuma bikin mie goreng saja buat mas bosnya. Tak kasih sayur, tak kasih telur. Ya kalau saya masak mie goreng memang gitu teman-teman. Tak godok, terus tak buang, terus tak goreng lagi pakai telur. Jadi saya masaknya banyak, katanya kakaknya mau kesini, nggak taunya masih nanti. Ya udah, nggak apa-apa nanti. Mudah-mudahan habis. Saya makan, masih makan dulu, masih makan. Mau nyiapin dulu, makna. Kebetulan tadi tuh saya di kantor juga bikin kolak, teman-teman, kolak singkong. Ketela pohon gitu, alhamdulillah mereka pada semua suka. Tadi masih ada sisanya, tak bawa pulang. Siapa tahu nanti kakaknya mau. Ini saya mau nyiapin dulu ini, tapi masih panas. Terus ada yang komen, lucu yang komen tuh, Mbak itu nyuapin mas bosnya sambil ngomong aja, berisik gitu. Ya menurut sampean berisik ya, tapi menurut bos saya nggak berisik, nggak masalah, saya mah ya. Terima kasih komennya, tetap saya baca kok komen-komen kalian dan masukan-masukan kalian semuanya. Terima kasih. Jadi saya menyuapin dulu ya. Mas bosnya mau makan tuh, tapi masih mainan. Bosnya mau makan tapi masih mainan HP. Indonesia. Mari makan guys, mari makan guys. Makan dulu. Mengajak makan, mari makan guys, makan makan.
Sekarang giliran saya mau makan. Sudah main HP. Nah, tadi itu di kantor saya bikin kolak ketela pohong ya. Baru pertama kali, saya selama 9 tahun di Taiwan tuh baru lihat ketela baru tadi. Kebetulan saya tuh ke pasar sama Mbak Wati. Ya kayak gitu, gak taunya teman-temannya Mas Bos juga pada suka. Baru pertama kali makan kayak gitu. Dan alhamdulillah masih ada sisa sih, tak bawa pulang nanti kalau kakaknya kesini, siapa tahu mau tinggal dipanasin apa mau makan gitu. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman, saya mau makan terus. Mas Bos sudah kenyang, saya makanin kerupuk dari tadi nih. Mungkin sampai di sini saja video saya kali ini. Saya mau makan dulu terus nanti beresin Mas Bos. Terus maaf ya banyak yang nanya. Itu Mas Bos pulang kerja kok langsung naik keranjang apa enggak mandi? Sebelumnya udah saya jelaskan, dia mandinya pagi saja teman-teman. Malam itu kan saya pulang kerja mungkin capek, dia juga paham ya. Nyampe rumah harus masak dan membantu dia nyuapin dan lain-lain. Jadi pulang itu dia cuman dielap aja gitu, nggak mandi lagi. Jadi dia tuh ngertiin saya kalau sayanya tuh capek pulang kerja. Jadi dia mandinya pagi saja kayak gitu, langsung istirahat di ranjangnya. Kayak gitu saja ya teman-teman. Terima kasih pengertiannya buat teman-teman semuanya. Terima kasih dukungannya buat kalian semua yang selalu mendukung saya. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kok pada kalian semua. Assalamualaikum, bye bye. Kenyang mas. Assalamualaikum, bye bye. Assalamualaikum, bye bye. Sampai jumpa. Kakak enak mas. Enak. Mi, pedes mas. Itian dan pedes mas. Hehau, pinter. Sekarang dia doyan pedes. Tadi tak kasih saus pedes sedikit. Tak tambahin kecap sedikit kayak gitu. Sudah ya, assalamualaikum. Salam, bye bye. Bye bye.